I've been running round in circles, chasing my tail and lost my way. Oke teman-teman, jadi kembali lagi bersama saya Vito Sinaga. Jadi kita ini mau melakukan prank lagi teman-teman. Aku nggak sendiri, sama siapa? Gua sama Will Bertan. Jadi Will Bertan juga ada channel YouTube-nya, kalian bisa cek di Will Bertan. Oke, jadi ini konsepnya adalah kita mau ke toko tukang foto. Jadi kita mau minta foto apa? Kamera ya. Minta kamera. Kamera yang kita servis. Dimana udah ada bondnya tapi ya, kameranya nggak ada. Udah servis. Jadi kita harus dia buat nangis gitu. Gimana keseruannya? Kalian tonton aja. Kita kan mau buat prank. Ya benar. Jadi nanti di toko itu ada yang jaga, yang terima barang servisan di toko tukang foto, namanya si Eka. Kita akan ngeprank dia sampai dia itu memang ketakutan ya. Ya sampai nangis kalau bisa. Sampai lah, sampai nangis. Ngepres dia habis-habisan. Nah, jadi kameranya ini di bon ini udah diambil sama orang. Selesainya? Janji selesainya. Oh, ini kan tanggal 2. Enggak. Hah? Janji selesainya kan 2 minggu rata-rata. Kalian bilang 2 minggu. Ini udah berapa bulan nih? Ini udah berapa bulan nih? 12. Ah, ini bulan 12 2017. Udah hampir sebulan ya. Ah, udah hampir sebulan kurasa. Kak Eka ada kak? Kak Eka, bang mau bang pula kak mau ngambil kamera atas nama Boy. Boy. Ya. Ada bon ya? Bonnya? Kamu nggak Boy? Kakak cek aja lah kak, masa? Ada pun nggak bisa. Di kondisi 90 ada. Nih kondisi 90 A. Coba cek. Mana bonnya? Banyak Boy bang. Hah? Boy banyak. Gak bawa pula aku. Masa harus ada bon? Nah, ini ya kak, nah. Ambil sama siapa? Yang mau abang itu, yang ambil dia juga. Gua nama aku? Mana nih? Dia bawa dia. Apa? Dia bawa dia. Bawa dia apa? Dia bawa dia, abang ini yang ambil. Ya aku, Boy. Belum dihidupin. Ih. Apa? Baru mau ngambil. Jadi kamera hilang gak? Bang Boy mana nih? Enggak, kakak ngomong jangan bagus-bagus lah. Saya datang ada bon. Iya, bosnya siapa? Telepon aja lah. Enggak, saya satu juga. Kakak sini dulu. Enggak, lu tanggung jawab apa enggak? Serius. Lu tanggung jawab apa enggak? Lu sini dulu, serius. Gimana kameranya? Kita ini jual beli kamera, nanti jual kamera kami dijual. Enggak, lu coba ke sini dulu ya. Lu ke sini dulu. Lu coba telepon bosnya aja deh. Yang bener aja lah, masa? Enggak, kameranya diambil orang gitu. Apa? Ya. Enggak, berarti kameraku enggak ada di sini. Ada lah tuh. Oh, ada. Ya, ada tinggal kalau ada tinggal kasih aja, Kak. Oh, ada bon. Tadi dikasih katanya harus ada bon. Oh, gimana lagi? Ya udah, Cok, telepon bos. Saya mau ngomong dulu. Apa? Ya jangan masuk, ini mau lari atau gimana nih? Oh ya udah lanjut lah. Udah bawa kamera penipu. Atau kita telepon bosnya ya kak? Iya bentar kak. Apa? Apa? Ya nggak bisa gitu kak, kamera kita hilang.
Ya kalau nggak hilang tinggal kasih lah, Kak. Ya tunggu, Bang. Ini kan ada di DJ. Kenapa nggak kasih sama orang yang nggak dikenal? Apa? Ini nomor siapa? Tapi WA-nya bisa sih, Bang. Enggak, nama bosnya siapa, Kak? Yo, ah? Enggak, nomornya enggak ada di sini. Tunggu, rekam-rekam aja nih, rekam aja buat penipuan ini udah. Buka-buka dia rekam. Dia ngasih bosnya enggak bisa gitu loh. Enggak, kameranya ada tuh enggak sekarang, Kak? Iya, maksudnya dia dulu. Soalnya hah? Semua ada di sini, Bang. Bukan aku yang bawa kuning kepada Bang. Iya, jadi siapa? Orang sama kakak kok. Ih, ketawa. Boy, ada ceweknya juga dia, Bang. Apa? Berarti itu boy yang lain gitu loh. Aku ada bon. Jadi si boy yang sana ada bon enggak? Ada. Apa? Enggak ada bon ya. Ah, dia enggak ada bon ya gimana gitu kakak kasih. Aduh. Iya, kita yang ada pun. Tadi pas gua nyampe tadi lu ngomong apa? Ah. Pas gua nyampe tadi lu ngomong apa? Iya, ada apa gak gua nyampe ya? Iya, tetap kita tahu dia punya. Tadi kamu ngomong apa? Ayo tanya dia dulu, Bang. Tadi ngomong apa? Enggak, kita sekarang ada bon. Ya kan? Kita ada bon. Ya kita dikasih lah kameranya. Tadi pas kami awal nyampe kamu bilang apa? Gak ada bon, gak ada ngambil kamera kan? Tadi kamu bilang apa? Ya gak bawa bon. Berarti kakak jual kamera kita, jujur aja. Enggak lah, kamera kita. Ya udah mana kamera kita? Nama kamu siapa? Nama lengkap kamu siapa? Sini KTP kamu. Sini KTP kamu. Tunggu, Bang. Udah dibilang aku buru-buru loh. Tunggu loh, kamu telepon dia dulu. Aku kalau ini mau ngomong telepon. Enggak telepon. Ada bon kau kasih. Ini kita ada bon jelas. Iya, tunggu, Bang. Enggak, telepon bosnya aja lah. Belain telepon dulu. Kita tunggu 5 menit enggak ada. Enggak, telepon bosnya aja sekarang. Apa? Ya jangan lah, kita nunggu lama kali, Kak. Gitu kita ada bon gitu loh. Udah sebulan loh. Di sini aja kita buat beda ya. Luar ngantang apaan enggak tahu aku. Ya enggak bisa ini. Jadi kayak mana nih, Kak? Udah sini aja, Kak. Jadi gimana ini? Enggak, kita mau ke bandara. Oke, kalau misalnya tiketnya ya udah kayak mana? Atau kita besok lagi datang. Ya harus bon kita kasih sekarang enggak ada kamera. Bagaimana? Kamu saksi enggak di sini kan? Iya, tapi tadi kenapa yang enggak ada bon dikasih? Ya udah gini ya, Kak, buat surat dulu, besok kita datang lagi gitu loh. Ya udah. Kalau besok juga enggak ada. Oke, guys, jadi kali ini Eka-nya nggak mau keluar, mungkin karena takut atau apa, tapi nggak tahu, kita lihat ya kelanjutannya ya. Udah, ngambil kamera, cepat. Iya, bentar, Bang. Nggak ngambil aja udah, kami mau kena. Gimana mau ngambil, Bang? Aku nggak berani, ya. Nggak berani apa, goblok kali lah kau. Sekarang kita ada bon nggak? Ada bon, Bang. Masalahnya pas tadi
ngomong, lo minta apa? Bon kan? Iya bang, tadi kan kamera abang kan disuruh. Nggak, masa di bonnya nggak ada Canon segini-segini, nggak ada. Udah jelas-jelas itu, udah 90. Iya, di Canon di sini pun ada, cuma di situ nggak ada. Lo tanya abang itu dulu bang. Nah, berapa lama lagi? Aku jam 7 harus double check-in. Ya malah ambil aja udah. Kalau kami mau nggak mungkin kami teriak-teriak di sini. Iya, mungkin aku nggak nunggu apa yang ya udah ambil lah. Eh, pesawat tiket kami loh. Aku bang, nggak tahu karena aku udah teriak-teriak karena aku jauh juga. Nggak mau marahin lah bos kau. Mana yang lagi nih? Jam berapa sekarang? Kalian yang tanggung tiket kami semua ya? Sama penghasilan di sana ya. Aku di sana buat kerja. Kalau kau yang kerja, bisa nggak sebentar-bentar malam? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak kau kayak gitu? Aku ada kerjaan. Ya udah ambil aja lah kameranya. Tunggu. Kita nunggu udah berapa jam? Eh, kau enak kan ngomong tunggu ya? Kau tahu nggak posisiku sekarang? Mau berapa lama lagi? Harusnya ke jam 7 udah check-in. Mau berapa lama lagi? Kasih jawaban, tetap! Kok gak ada masalah bertahan sama sekali ya? Kamera kami hilang bang. Terus kami minta ganti kameranya lah bang. Ganti? Iya. Abang minta ganti sama dia? Iya. Posisi dia kerja. Apa? Kerja. Iya, kamera kami gak ada bang. Sabar, kita tanya sama bosnya. Iya, bosnya gak datang-datang gitu loh bang. Berapa hari? Apa? Udah berapa hari? 3 bulan. Tiga bulan? Iya. 3 bulan? Sebulan. Hampir sebulan. Sebulan? Sebulan? Iya. Enggak, oke lah. Kasih tunjuk kamera kami ada. Kami lihat, oke, kami cabut udah. Bang. Yang ianya, mereka nggak percaya kalau kami itu boy. Iya. Iya, kami ada kuitansi. Iya, benar. Apa gila? Nunggu-nunggunya berapa tahun lagi? Halo kakak. Tos dulu. Dame. Gimana perasaannya, Kak? Gimana? Tos dulu, Kak. Dame, Kakak. Iya. Sampai bawa mama udah. Oke, tos dulu. Hah? Apa? Ya, ngomong aja. Ini Coba. Enggak. Susah lagi. Susah. Biasa nangis. Takut dia, Bang. Susah nangis ya? Wah, susah kali udah sampai kita maki-maki, sampai gimana caranya lagi susah, dah. Susah ya. Mungkin dikira kita tuh perampok gitu. Makanya dia harus tegar gitu kan, jangan kalah perampok.
Hah? Modus. Gimana? Modus. Modus. Gagal. Coba mana, Bro? Emang ya kalau ini sebenarnya ada pesan moral di balik ini. Lihat dia kayak gini, dia sebagai pegawai toko, dia tanggung jawab. Dia tanggung jawab, dia enggak bisa memberikan dengan hak dia. Dia harus nanya atasan dulu. Luar biasa, serius. Itu toko tukang foto. Udah, buat tua, buat toko tukang foto emang gokil. Didikannya bagus banget. Round in circles, chasing my tail, and lost my way, seeking shelter in different corners, never finding a place to stay, somehow ended up